Okey, selepas beberapa kali menolak tawaran untuk mementaskan naskah-naskahnya di Istana Budaya, akhirnya seniman Khalid Saleh bersetuju untuk membawa teater Kena Main ke Panggung Sari. Biarpun sebuah teater konvensional, namun Kena Main ada sentuhan musicalnya. Kisah empat sahabat yang cacat penglihatan, cari rezeki, buat persembahan nyanyian di kaki lima Kuala Lumpur. Kena Main bukan semata-mata kisah pemuzik cacat penglihatan, tetapi merupakan kritikan sosial Khalid selaku seniman yang peka dengan apa yang berlaku di sekelilingnya. Di kalangan kita sebenarnya ramai yang buta, ya, buta budaya, buta kesenian. Itu sebab bila berlaku hal-hal gejala sosial, saya menyalahkan sistem, ya. Mak rempit, saya menyalahkan sistem sebab pendidikan budaya kesenian itu amat penting dipupuk. Itulah yang melunakkan pemikiran, jiwa dan semangat manusianya. Khalid tidak mencari bintang-bintang tersohor, sebaliknya lebih mementingkan mereka yang mempunyai bakat. Hanya orang yang ada rasa tanggungjawab, ada komitmen dan ada bakat teaternya, itu saya minta, saya harapkan bekerjasama dengan saya. Teater Kena Main bakal dipentaskan pada 27 Mac hingga 5 April di Panggung Sari Istana Budaya. Ia merupakan kerjasama Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM dengan Istana Budaya.